Saudara Rektor Unimuda Sorong, Dr. Rustam Aji, mengapresiasi peluncuran program Kampus Merdeka Menciptakan Inovasi karena membantu perguruan tinggi menyiapkan wisudawan dengan beragam pengetahuan merebut pasar kerja. Apresiasi Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, Dr. Rustam Aji, disampaikan menanggapi program Kampus Merdeka yang mendorong kurikulum perkuliahan disiapkan bersama dunia kerja agar bisa dipekerjakan setelah lulus dan memungkinkan mahasiswa belajar 3 semester di luar jurusan di kampus lain yang diinginkan, serta menyiapkan media derek sebagai pusat informasi pengembangan ilmu pengetahuan. Program Kampus Merdeka untuk menciptakan inovasi dan efisien tepat sasaran, diakui Rustam Aji, sangat membantu kampus karena menyiapkan mahasiswa memiliki beragam pengetahuan. Kita kan selama ini tidak tahu bahwa perusahaan Indomie, ternyata Indomie itu dia punya program akan mengentaskan masalah sampah yang ada di Papua. Nah, perguruan tinggi di Papua tidak tahu karena tidak ada medianya. Nah, sekarang perguruan tinggi, dosen dengan dunia usaha, dunia industri bisa bertemu di satu media namanya KDRK. Di situ bisa saling, ya, istilah Mas Menteri itu terjadi perkawinan massal besar-besaran. Oke. Nah, ini menarik. Yang lebih menarik lagi bukan hanya bersinergi, ternyata disiapkan dana oleh kementerian yang sangat besar, fantastik, jumlahnya 250 miliar. Hasil penelitian, ya, ternyata di masyarakat, ya, seorang alumni perguruan tinggi nanti dia tingkat keberhasilan di masyarakat ternyata sampai 85% itu ditentukan oleh kemampuan soft skillnya, kemampuan kecakapan strategisnya, bukan kemampuan akademiknya. Sebagai penanggung jawab, Rektor Rustam Aji mengapresiasi program Kampus Merdeka karena membantu kampus mengembangkan inovasi membekali wisudawan dengan beragam pengetahuan untuk merebut pasar kerja. Tim Liputan CWM Channel.